Can we get 15 for this? I think we have another offer for full price on that. 45, yeah. Jadi di sini tadi banyak banget di rumah-rumahnya itu orang pada jualan. Jadi memang kayak acara tahunan gitu, ada kayak garage sale. Dan ya udah, akhirnya tadi aku pergi ke rumah-rumah itu, ya macem-macem ya, random aja jualannya, apa-apa aja gitu. Kitchen ya, yeah. Some kitchen. Hello, how much this kitchen? 25. Yep. Do you like playing the kitchen? Yeah. Cooking in the kitchen? Small kitchen. You want what? So 10 for that. Tips kalau mau ada garage sale dekat rumah, satu, jangan langsung beli karena masih banyak tempat-tempat yang lain yang masih murah. Can we get 15 for this? I think we have another offer for full price on that. 45, yeah. Because they might come back. Yeah, they might. Yeah. Oh, okay. 45. Oh, okay. So 20 not possible. Hi sweetheart, how are you doing? You like this? Yeah. You like this? Yes. Okay, gonna take it. Tips yang kedua, coba ditawar, karena kalau ditawar itu bisa lebih murah lagi, karena nih orang mau buang-buang sampah aja sebenarnya. We get a bowl for $1. Yeah, $1. How you doing? Bola $1. Terus tadi kita beli kayak tempat-tempat masak gitu buat mainan-mainan anak-anak, buat rehat masjid $25 harganya. Ini kita mau ke tempat yang banyak mainannya nih. Mainan anak-anak. Good morning. You like this? You like it? Tips yang ketiga, semuanya harus pakai duit cash, guys. Terus kita harus langsung bayar di tempat. Tuh, di belakang rame banget, ada tiga rumah sekaligus. Mari kita check it out. We check it out, Ziad. Dan ada pertanyaan ini, kenapa kok orang Amerika, orang bule itu semakin dia tua, semakin dia itu makin supel gitu, makin enak diajak ngobrol. Beda itu kalau yang muda-mudanya itu kayak ya pokoknya lebih easy lah, kalau misalnya yang lebih tua gitu, kenapa ya? Jadi aku tadi banyak ngobrol sama orang-orang di sini, kenapa dia jualan. Jadi kayak ada satu community, kayak satu gang gitu. Jadi di ruangan dia di depan rumah, terus itu tuh pada kenal-kenal semua, suka pada hangout gitu kata dia. Terus juga kita situ, aku situ nggak beli, jadi cuma nggak ngeliat aja. Kita ditawarin kayak popcorn. Jadi Rehan kayak nggak, Ziad tuh kayak ngabisin popcorn yang gitu. Tips yang keempat, have fun guys. Ziad, are you eating all the popcorn there? Yeah. Sekarang Ziad punya dapur sendiri, jadi terserah mau beres-beresin dulu. Gilup. Bagen. Alright guys, itu vlog hari ini. Bye bye, assalamualaikum.